Assalamualaikum everybody. Welcome to the game of the month. Bulan ni kita akan main Hotline Miami. So kita akan start dengan game, nanti aku akan cakap sikit lah. So siapa yang tak tahu backstory game ni ataupun tak tahu siapa yang buat dari syarikat mana, kau boleh tengok video introduction aku yang ada di NGMY, Nerd Gaming Malaysia. So bulan ni macam biasa kita akan main game ni. Jalan cerita susah sikit nak faham, so aku usually just skip je. Kalau korang nak tahu jalan cerita macam mana, boleh main sendiri lah kalau korang nak. So game ni ada top down shooter. So aku guna controller sekarang ni, guna mouse pun boleh juga. Kalau guna controller, left stick untuk berjalan, right stick untuk target tu. Dan yeah, kita akan cuba main round 1 dulu. Game ni adalah game yang cukup susah, so aku akan mati banyak kali. Tapi aku dah main dah game ni, so aku dah dapat semua mask ataupun semua karakter-karakter. Setiap karakter ada kelebihan-kelebihan tersendiri. So aku just submit yang basic je lah. Okay, aku dah lama tak main, so aku dah lupa sikit. Oh, okay. Aku boleh ingat game ni susah macam mana. Okay. Oh, semua kena. Apa boleh tembak tu? Oh, shit. Oh. Okay, so macam aku cakap, right stick kita gerakkan kita punya target. So kita kena bunuh diorang secepat mungkin. Macam dan aku dah berbulan dah lama sangat nak main game ni, so aku dah lupa macam nak main. So kena belajar balik lah. Dia ada banyak senjata dalam ni. Shotgun, mini, pisau semua adalah. Tapi pistol yang paling bagus adalah shotgun dengan Uzi. Itu yang paling aku suka. So kau kena bunuh semua orang, nanti bro boleh pergi ke tempat seterusnya. And peluru kita limited, so kena tukar-tukar pistol jugalah. Ah, tak sampai pistol tu. Ada pistol lain tak? Tak ada pistol lah. Tak apalah. Dua peluru. Oh. And it's a one shot deal. Okay. Kalau kau perasan, dia ada pintu yang ada pintu, ada pintu yang tak ada pintu. Macam dia dorong je. So kau kena tengok macam mana. Oh, okay. So kau kena tengok betul-betul apa yang korang nak kena fokuskan lah. So aku ingat dia mati. Okay. Okay. So, ni apa ni? Oh, aku nak pistol. Okay, good. Peluru dia penuh sikit. So kau boleh fokus target, tapi fokus target ni dia kadang-kadang sakit hati sikit pasal fokus dia kadang-kadang tak betul sangat. So tengok bilik ada orang lagi tak. Satu benda buruk kat game ni is that kau kena tengok apa tu, orang yang off screen, orang yang luar daripada screen. So benda tu yang paling bahaya, pasal kadang-kadang kau tak nampak orang dekat mana, tengok-tengok kau dah kena tembak. So ya, game ni memang banyak benda-benda macam tu. So hati-hatilah kalau siapa yang nak main game ni. Oh, B minus. Pasal aku mati banyak kali kot. Okay, so sekarang kita karakter lain. Okay, hello sir, bla 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 bla. Tak apa tak apa, kita skip. Pizza, thank you. Makan dengan number. Game ni memang siapa yang suka game-game yang aku suka main game-game macam ni tau. Kalau kau perasan, banyak kebanyakan game aku yang boleh katakan susah lah, tapi yang memuaskan. Memuaskan masa dia macam bila kau dah selesai main game tu, kau rasa macam puas hati. Kau rasa macam kau seorang je yang boleh buat benda ni. Lepas tu kau tengok speedrun, kau nampak yang orang boleh selesaikan game ni dengan yang lagi cepat. Oh, aku tak suka sangat. Okay, good.
Itu yang aku nak. Aku nak pistol secepat mungkin. Okay, aku... okay, shotgun. Oh no. Ah, dia one shot kill tau. So that means kalau kau kena pukul sekali je, mampus tau. Oh, lambat. Ah. Aku nak target orang lain. Orang lain ni dia targetkan. Ah, mampus lah. Masuk. Oh. Kau boleh execute diorang. Execute memang cara lagi senang lah. Tapi masalahnya kalau kau salah buat nanti kalau dia execution, dia akan masih ambil masa lama sikit untuk diorang selesaikan. Dia bukan one head kill lah. So memang akan masih susah sikit lah. Okay, good. Oh, lega. Jadi ni tak ada easy ataupun hard. Dia just hard saja. Itu je yang ada kat sini. Okay. Okay. So aku kena bunuh yang ni secepat mungkin. Untuk nak dapatkan double kill dalam game ni susah sikit. Pasal dia nasib. Oh. Alah, ada orang kat belakang. Itu aku cakap, susah dia game ni pasal kita tak tahu siapa ada kat belakang. Peluru tu nak habis. Oh. Aku ambil pisau buat apa. Oh no. Aku pasal tadi dia tembak aku tapi peluru dia tak kena. Orang yang aku main sekarang dia boleh ambil satu lagi peluru. Dia boleh kena satu lagi peluru. No. Tak banyak komentari sangat dalam game ni pasal dia susah. Game ni cukup susah. And kalau kau nak beli game ni, ada kat Steam juga. Kebanyakan game ni aku beli kat Steam. Tips untuk korang siapa yang nak beli kat Steam, tunggu sale. Oh, kudus. Pasal aku beli game ni dengan harga cukup murah. Dia ada dua. Dia ada Hotline Miami 2. Ada Hotline Miami 1. Tapi Hotline Miami 1 aku tak berapa recommend sangat pasal game dia tak sesmooth yang dia. Kalau kau tengok macam ni je, kau rasa macam apa, dia macam game lama tak cantik kan. Tapi bila kau main Hotline Miami 1, kau akan nampak beza dia. Eh, dia pakai shotgun. Alamak, aku nak shotgun dia. Ada lagi seorang. Okay, good. Yes. Nice.
awal-awal ni walaupun kau mati, checkpoint kau dekat-dekat lagi tau. So tak berapa, tak kisah. Oh wow, ada polis. Dia tak apa kisah sangat lah. I'm a detective, ya aku tahu. Pasal dia pendek je. Tapi kalau kau sampai ke tempat-tempat yang penghujung dia nanti, mulalah satu round tu ambil masa dalam 15 minit untuk selesaikan. Dan mulalah semua dia susah gila dapat. Macam ni aku dapat 5 minit je. Okay, masuk rumah. Ini rumah aku. And kalau kau betul-betul tahu pasal jalan cerita ni, jalan cerita ni sungguh menarik dan sungguh complicated. And sungguh complicated. Oh, sorry. Belum makan. Kenyang kan sedih. Okay. Oh, wait. Turun bawah. Aku masa tu aku terfikir nak buat. Siapa yang dah tua sikit ataupun siapa yang dah berumur sikit, dia akan tahu bunyi-bunyi ni. Macam aku pause pun, satu bunyi yang aku dah lama tak dengar, iaitu videotape. Cara dia buat ni memang best gila. Memang aku tertarik dengan game ni pasal dia punya, dia punya style, dia style-style dulu-dulu dia tu memang best. So ni sekarang jalan cerita. So jalan cerita tak apa penting sangat. Wait, aku nak masuk macam mana ni? Wait, what? Ada benda aku tak buat ke? Yep. Oh yeah, topik aku tak jawab telefon. Pasal dalam cerita ni, yang jahat adalah yang dalam telefon tu. Ataupun sebenarnya dalam otak dia, bukan dia just telefon saja. Okay, sekarang. Yep, sekarang boleh aku masuk kereta. Masuk kereta. So, ni mission terakhir aku akan buat. Oh, nail gun, little throw. Round ni aku tahu susah pasal aku ingat. And tingkap pun sus. Oh no. Tingkap salah satu benda yang kau kena berhati-hati juga pasal dia boleh nampak. And kalau kau dengar tu, dia akan tembak korang kat tingkap. And pintu ni pun kadang-kadang boleh jadi member kau, kadang-kadang boleh jadi orang jahat kau. Okay, aku nak restart that. Aku nak ambil yang lift sebelah kanan, pasal tu lagi dekat. Okay, bagi dia pusing dulu. See, macam aku cakap, pintu dia boleh jadi member kau, boleh jadi musuh kau pasal. Wait. Aku takut. Tak jadi. Never mind. Usually aku ambil. Oh, it's empty. Usually aku akan ambil apa tu bat tu, dan aku akan ada satu je peluru dia. What the hell. Wow, aku tak tahu macam mana aku boleh hidup tu, tapi alhamdulillah. Oh, masuk. Apa sah shotgun semua sikit-sikit ni? Okay, first thing first, aku kena scout kawasan. Pasal ada banyak tingkap kat sini yang aku boleh mati. Ah,
Okay. ada orang yang pegang shotgun kat situ, so aku nak kena hati-hati sikit. Okay, good. Oh no! Damn it! Aku lupa ada orang kat situ. Okay, itu je lah. Kalau korang nak tengok lagi, suruh orang gitu. Kalau korang nak tengok lagi, kau boleh sambung sambung episode akan datang lah. Aku tak nak buat episode ni panjang sangat, so ni je lah aku boleh buat. So geram lagi seorang dia tadi, lagi seorang dia. So macam mana pun aku akan jumpa korang ke episod akan datang, Game of the Month, minggu depan. Aku akan sambung chapter ni dan cuba aku sambungkan dengan game-game yang lain kah. Dah banyak suggestion yang korang dah kasih, dan ada yang aku minat, ada yang aku tak berapa minat sangat. Aku cuba main every game yang aku nak kasih lah. Tengoklah nanti benda, setiap bulan aku akan ada satu game Minecraft. Aku nak tunggu 1.9 macam biasa. So macam mana pun, see you guys next week. I hope you have a wonderful day. Bye bye. Assalamualaikum.